Assalamualaikum Celestine untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Malam semakin larut drama musikal Lesti dan Bilar serta Hari sebagai pemeran cinta segitiganya menjadi sesuatu tontonan yang memang membuat kita terkadang terbawa emosi, apalagi saat detik-detik Bilar menangis karena berharap Lesti Kejora masih bisa bersanding dengannya. Namun ternyata si Lesti masih ingin kembali sama Hari. Inilah beberapa detik-detik saat Bilar ingin menegaskan dirinya hingga tak kuasa, air mata akhirnya menetes di pipinya. Entah karena penjiwaan yang terlalu dalam atau memang ia merasakan apa yang sekarang ia rasakan, tak ingin terjadi pada dirinya hingga air matanya menetes tak sengaja. Ya, keduanya sukses mencuri perhatian kita. Bilar seakan menjiwai jiwanya, seakan meradang, menangis terseduh karena hal itu. Ya, mereka berdua nyatanya siap melepas dengan ikhlas pasangannya demi orang lain yang bisa membahagiakannya. Hingga akhirnya mereka kembali bersama. Tentu hal itu juga terjadi pada Hari yang seakan memberikan peluang dan memastikan bahwa dia juga berpengharapan yang sama. Tak hanya Lesti yang berharap bisa bersanding dengan Bilar, tetapi Hari pun ingin bersanding dengan pujaan hatinya, Putri DA. Ya, Putri adalah labuhan hati saat ia tak bisa mendapatkan cinta dari Lesti. Karena memang nyatanya Lesti hanya untuk Bilar dan Bilar hanya menginginkan Lesti bersamanya. Itulah mungkin kabar-kabar terbaru dari drama musikal di malam hari ini terkait saat detik-detik Bilar meneteskan air mata. Entah itu air mata karena kesedihan atau memang kejiwaan yang dalam atas apa yang dialami dan terjadi padanya. Tentu kalian bertanya dan ingin memastikan, benarkah Bilar cemburu, benarkah Bilar menangis karena takut kehilangan Lesti? Ya, hanya Tuhanlah yang maha tahu. Tapi seorang kekasih yang lagi kesemalan tentu tak menginginkan kekasihnya diambil oleh orang. Apalagi Bilar, tentu dia menginginkan hal yang sama. Oke, itu saja. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Tunggulah kabar terbaru dan keseruan mereka berdua di channel tercinta kita ini. Jadi tetap jaga protokol kesehatan, gunakan masker dan kecil. Tentu dengan ini, terima kasih bagi kalian yang telah menonton. Yuk, bye bye.